Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Dustin di channel DSTNN Challenge. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau push rank awal season 65. Setelah kemarin ya kemis yang udah end season, gue turun ke S plus dari rank SS teman-teman. Dan karakter ranking bullet gue itu berakhir di top 11. Ah, Blackbird gue finishnya di 52. Padahal bullet gue itu udah sempet menjadi top 8 teman-teman. Tapi gue pas akhir-akhir sebelum season gue jarang ngepush anjir, jadi turun ke top 11. Ah, gak apa-apa lah tapi ya, semoga di season yang baru ini, season 65, gue berhasil menjadi top karakter ranking bullet nomor 1, oke? Okay? Nah, gaskan boy, kita push. Kita gas ke Liga Battle. Oke, okay, teman-teman, di sini gue mau ngingetin dulu, bagi kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini. Klik tombol merah di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, oke? Okay? Bantu channel ini menembus 4.000 subscriber. Let's go, 4.000 subscriber. Gas, gas, gas. Oke teman-teman, kita nggak usah lama-lama lagi kali ya, langsung aja masuk ke dalam match-nya. Gaskan. Oke teman-teman, kita sudah masuk di dalam match yang pertama memakai Douglas Bullet di DS Rosa Stack nih ya. Ada Roger, ada Relic juga cuy. Akainu anjir, keras lawannya. Sampai keras-keras banget lawannya, tapi jangan takut. Kita adalah top global Bullet. Gue bakal menangani mereka semua ya, tenang aja. Kobi fokus bendera. Gue yang hajar nih berdua nih ya. Sini maju sini yang terkuat, maju 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 maju. Ampun ampun, enggak jadi. Ngeri banget anjir. Dengan kamu sadar aja ngeri banget, cok. Ampun. Dan gue ambil treasure dia dulu ya. Ikan di mana, ikan? Ikan di mana? Jangan salah, Roger maju. Wow! Gue telan semua pukulan. Bam! Kamu sari lu gue bakal anjir. Ini lo multi kan lo. Makan tujer. Gue emotin dulu baru pukul. Lu baru pukul. Ah, malu dia teman-teman. Wah. Karma anjir. Karma permalukan Roger kita. Aduh, ikan. Kenapa pas banget sih? Aduh, kampret. Oke, gas lagi. Roger kena emot lu ya. Makan tuh. Weh, fokus aja kok. Ada kit lagi. Nice. Good. Tonjokan. KO temen. KO. Siapa tuh KO tuh? Gue yang nge-kill ya. Wih, kitnya kayak ngincer gue nih. Ngincer gue lu ya. Ah, makan tuh. KO langsung temen-temen, kena skill 2 gue dia. Please, ikan. Wah, Roger lagi sini, duel. Hah, nggak terima lu, gue permalukan. Nggak terima. Kasian deh lu. Makan tuh, aduh. Weh. Ampun. Boom. Nggak berani gue lonceng. Kata siapa nggak berani? Kata siapa? Sini. Apa? Mau adu mekanik lu? Berani dia lawan Douglas Bullet. Roger aja gue permalukan. Berani. Sini maju. Hahaha. Kita emot dulu teman-teman. Mumpung sepi. Emot dulu nggak sih? Bullet nih bos. Skor 4-1. 5-0. Untuk kemenangan tim gue ya. Oke. Sini Roger. Maju sini maju. Deketan sini. Aduh, kenapa sih gue kena karma mulu kalau ngeledek Roger matinya sama ikan. Kenapa gue harus kena karma alam terus anjir? Aduh, kalah kayak ini. Comeback kah weh. Guard. Jaga. Itu Akainu, hadang. Adang weh. Nice. Sumpah kampret. Gue mati sama ikan. Oh. Gue mati 2 kali gara-gara ikan, cowok. Ah. Jadi nggak dapat MPP gua kan.
kampret. Paling bawah, watch. Oke, tur 2 bendera ngekill 4. Skor kita 4700 ya, kecil banget teman-teman. Nice, itu dia top global bullet yang sesungguhnya ya. Kalian bisa lihat tadi kan dari gameplay gue, nice banget kan. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja kali ya ke dalam match yang kedua. Let's go. Treng treng. Oke teman-teman, kita sudah masuk kembali di match yang kedua. Masih di stack yang sama ya, Dressrosa gaskan. Ada Luffy Taro, ada Nami Chuan. Bikini lagi dia. Let's go. Blackboard, itu lu gak ngambil treasure? Ya ampun, si kucing garong yang ngambil. Kita ngambil treasure-nya aja ya. Gini. Nice, 3 orang. 3 orang kenal sama Gatusop. Good banget anjir. Kita ambil dulu teman-teman. Siapa aja yang nunggu permalukan, maju sini. Gue tunggu nih treasure dewe. What? Hampir saja. Gue udah punya pengalaman 2 kali mati dengan ikan. Tidak mungkin ketiga kalinya ya. Akainu buka ulti cowo, serem banget anjir, ngeliat aja. Ini Luffy Taro kesini aja mati dia nih ya. Ikutan lah cowo, ikutan lah. Makan! Lah! Ya ampun, gue salah mencet skill. Kasihan deh. Ih, anjir jago juga. Oke, ini dia lawan yang tepat untuk gue ya. Lah kok dia gak takut? Gue tunjuk beneran lo ya. Anjir, gue takut-takutin, dia gak takut. Dia udah gue takut-takutin teman-teman. Gue deketin kok dia gak ini-ini, gak ngindar-ngindar. Gue tunjuk beneran aja sama gue. Bullet nih bos. What? Gue udah punya 2 pengalaman. Tidak mungkin ketiga kalinya. Oke, ingat itu ikan. Weh, ambil daging dulu cok. Daging dulu cok. Nice. Bantai-bantai aja. Booms. Nice. Ini Roger yang mati lu. Ya ampun, kamu salah lu, gue telan mentah-mentah. Mati lu Jer, mati lu. Lah kena ikan lah. Kena ikan lagi. Kenapa sih ketiga kalinya? Demi ngebunuh Roger gue kena ikan lagi cu. Ayo ayo, masih bisa. Anjir Black Pearl mental dong. Oke, kita sudah respon kembali. Anjir tim gue gak pernah ada yang nge-heal treasure bendera cu. Ngambil-ngambilin treasure dua anjir. Gak apa-apa lah, yang penting menang lah ya. Ini Akainu. Sampai mati pun Akainu. Boom! Gak kena kah? Sini! Kampret! Mati lu akhirnya ya. Pas! Gua telan semua pukulan mentah-mentah. Mati juga Joro. Double kill 3 orang. Kampret nih orang nih ya. Balas dendam kah dia ke gua? Balas dendam kah dia ke gua teman-teman? Lebih taro. Aduh, skornya kalah lagi cowo. 3-2 aja dong, please. Ambil treasure tengah itu, please. 11 detik dapat. Nice. Nice. Gua tanjok lu Nami bikini. KO langsung Roger Rats. Nice. Skor akhir 3-2. Aduh, gak dapet MPP kita. Si Scancer Roger yang dapet MPP teman-teman. Gua gak capture satu bendera, ngekill 5 orang teman-teman. Gila ya. Yang MPP nya ngekill 8 orang dia. GG banget teman-teman, gua akuin. Kita harus per-peran aja ya. Kalau yang dia GG. Tapi akhirnya kita berhasil memenangkan match yang kedua memakai bullet. Hahaha. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gue ya. Mungkin next gue bakal bikinin sesuai requestan kalian. Yang kalian request itu kan Luffy Stampede ya. Suruh gue review, nanti gue review deh. Oke, ditunggu aja videonya. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.